siang, selamat pagi semuanya. Dan perkenalkan saya Stani dari Mixi World Japan. Kali ini bersama teman saya, Wani Shiba. Minasan, konnichiwa. NHK 国際放送 NHK ワールドジャパンからやってきました小西と申します。こちらはインドネシア放送を担当しています谷さんです。どうぞよろしくお願いします。Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir ke panggung untuk melihat penampilan yang akan disiapkan oleh NHK World Japan. Kami berdua berkenan sebagai MC untuk penampilan ini. Dan sebenarnya di festival yang banyak orang Indonesia hadirnya, kami berkeinginan untuk agar makin banyak orang tahu tentang NHK World Japan siaran bahasa Indonesia. 今日インドネシアフェスにこの場をお借りしまして、私たち NHK ワールドジャパンのインドネシアサービスを皆さんに体験していただこうと思います。よろしくお願いします。 NHK World Japan merupakan layanan siaran internasional NHK yang menyajikan berita dan program dalam 19 bahasa asing termasuk bahasa Indonesia. Nah, selain disiarkan di televisi dalam bahasa Inggris, siaran kami juga dapat didengarkan di radio dalam multi bahasa, dan Anda juga bisa menonton dan mendengarkan melalui situs atau program di situs web dan aplikasi resmi. Jadi selain berita, kami juga memberikan informasi tentang budaya Jepang, program belajar bahasa Jepang, dan informasi terkait wosai atau mitigasi bencana seperti gempa bumi, tsunami, topan, banjir, dan longsor. 少々 NHK ワールドジャパンの、ご案内をさせていただきます。 NHK は、国際放送の、NHK ワールドジャパンという国際サービスがあります。19の外国語のニュースや番組をお届けしております。英語のテレビ放送や多言語でのラジオ放送、その他ホームページや公式アプリでも見たり聞いたりすることができます。インドネシア語放送サービスもそのうちの一つです。ニュースのほか日本の文化を伝える番組、日本語を勉強できる番組、また地震や津波、台風、洪水など災害情報や防災対策をお伝えしております。Dan kali ini kami akan menampilkan salah satu program kami, yaitu Rakugo. Nah, Rakugo ini adalah seni mendongeng tradisional Jepang yang biasanya dibawakan oleh satu orang dan menggunakan bahasa tubuh atau gestur. Pendongeng Rakugo ini akan memainkan banyak peran dalam bercerita nanti. Hari ini Indonesia Go Hoso de niki no aru Rakugo wo doen shimasu. Rakugo Jugemu yang akan dibawakan kali ini merupakan salah satu rakugo yang terkenal di Jepang dan akan dibawakan salah satu penyiar NHK World Japan siaran bahasa Indonesia, Mikko Kama. 今回上映するジュゲーム、日本では当然有名な演目でございますけれども、落語を上映するのはインドネシア語放送に出演しているミクさんです。皆さんぜひお楽しみください。それではミクさんご登場です。どうぞ。Hachigoro itu adalah ayahnya dari si anak.
Om Aksi itu adalah ibunya si anak gitu ya, ibunya Jugeno. Nah, nanti akan muncul juga Bapak Pendeta Kuil. Dalam bahasa Jepang itu adalah disebutannya Obo-sama. Nah, kemudian nanti akan keluar juga Shin-chan. Shin-chan itu adalah temannya si anak. Nanti akan keluar juga banyak ini ya tokohnya ya. Ada Pak Guru, ada Paman juga. Ya, itu yang akan saya bawa untuk hari ini. Oke, langsung saja saya akan mulai Pak Tugu untuk Anda semuanya. Hei saya, Cidurusan. Sudah 8 hari semenjak bayi lahir. Tapi kau belum memberinya nama. Bukankah ini waktu yang tepat untuk memberinya nama? Maksud? Aku tahu, tahu. Tapi, aku belum pernah menamai seseorang sebelumnya. Jadi aku tidak tahu bagaimana menamai orang dengan bagus. Cidurusan. Lihat anak bayi lahir ini mengemaskan ini. Dia pantas mendapatkan butuh waktu untuk menikahkannya, tapi namanya akan pas, tenang saja. Aku senang kau memikirkannya, tapi kita benar-benar membutuhkan nama. Hei, Hachigoro-san, aku ada ide. Bagaimana kalau kau pergi ke Pak Pendeta Obo-sama? Dia pasti bisa membantumu. Dia pria berpendidikan, dia pasti bisa memberikan ide. Itu ide yang bagus. Oke, aku akan datangnya sekarang ya. Halo, halo, Obo-sama, ini Hachigoro. Hachigoro, apa kabar? Apa yang bisa aku bantu? Obo-sama, aku kan kau sudah dengarkan kalau aku dianugerahi seorang bayi laki-laki minggu lalu. Yo, aku sudah dengar. Selamat Hachigoro-san. Terima kasih Obo-sama. Tapi ada satu masalah. Aku tidak tahu bagaimana memberikan nama yang bagus untuknya. Jadi aku datang ke sini untuk membantu kamu, membantuku menemukan nama yang terbaik baginya. Tentu saja, Cigoro. Dengan senang hati akan kulakukan. Menemukan nama selalu menyenangkan. Jadi, nama seperti apa yang kau inginkan? Aku ingin nama yang bagus, yang istimewa, yang menjanjikan umur yang panjang. Namanya tidak pernah mati. Oke. Nama yang tidak pernah mati ya. Ada nama Jugemu. Ini dari kitab Buddha. Jugemu? Kok kayak bahasa Prancis? Terdengar seperti Juteni. Bukan. Ini Jugemu artinya kebahagiaan yang tak pernah berakhir. Bisa diterjemahkan sebagai tidak mati. Wow, keren sekali. Aku suka. Apa ada ide lain lagi? Satu saja. Bagaimana kalau Goku no Surikire? Goku no Surikire? Goku no Surikire berarti lebih dari 100.000 tahun. Begini, anak ini akan hidup lebih dari 100.000 tahun. Umur panjang. Wah, aku suka sekali. Apa ada yang lagi ya bersama? Tentu. Ada Kaijari Shiyo. Kaijari Shiyo? Apa itu artinya? Kaijari berarti ikan-ikan berbatuan di lautan. Shiyo berarti ikan-ikan di laut. Jadi, semuanya ini jumlahnya tak terhitung. Bisa menggambarkan kebahagiaan yang tak terhitung. Wah, keren sekali ya bersama. Tapi apa ada yang lagi? Tentu. Bagaimana kalau ini? Video matsu, undre matsu, kurai matsu. Kok seperti bermain kata-kata? Tapi artinya sangat dalam. Ini menggambarkan seperti angin, awan, bergerak-gerak abadi. Ini makan abadi. Wah, keren sekali. Seperti puisi. Aku suka. Tapi ada yang lagi nggak bersama? Oh, coba aku pikirkan dulu ya. Bagaimana kalau ini? Pada zaman dahulu, ada sebuah negara bernama Taipo di Cina. Nah, negara ini memiliki raja bernama Suringgan dan Ratu Gurindai. Mereka memiliki dua orang anak perempuan bernama Pempukena dan Pempukepi. Jadi tempatnya ini Taipo. Suringgan, Gurindai, Pempukena dan Pempukepi. Ini adalah nama-nama yang bagus. Wah, bagus sekali. Baiklah, kamu sama. Aduh, terima kasih banyak ya. Kau bagaikan hal kebiasaan.
tapi ini om sama yo. Tapi aku tidak bisa mengingat semuanya ini. Bisakah kau menuliskannya untukku? Oh, tentu saja. Aku akan menuliskannya untukmu ya. Jadi namanya Jugemu Goku no Surikire Ajari Suya. Wah, ini. Oh, terima kasih banyak kamu sana. Wah, aku sudah menuliskan semuanya ya dalam kertas itu. Bagaimana kalau kau sekarang pulang? Berbicara dengan istrimu dan pilih satu dari nama-nama itu, oke? Okay? Baik, teman-teman. Baik, terima kasih banyak. Akan dilakukan. Sampai jumpa. Hei, Omatsu! Omatsu! Aku kembali. Aku kembali dengan nama-nama yang mengagumkan. Oh, saya. Syukurlah. Jadi, apa nama-nama kita? Ini daftar yang Obo sama berikan pada aku. Bahkan lebih keren. Tapi aku juga jadi semua kan jadi sejo. Mana aku pilih? Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Ayolah, berapa hari lagi aku harus memikirkannya? Saat kau memikirkan namanya, dia sudah jadi 5 tahun. Putuskan namanya sekarang. Aduh, Amatsu, jangan memburu-buru aku. Aku kan perlu membuat keputusan yang terbaik. Namanya ini penting. Ini akan membantu dia hidup sehat, bahagia, dan lama. Dia kan baik bersama kita. Sebentar, Omatsu. Aku tahu. Aku ada ide. Omatsu, kau lihat kan? Semua nama ini bagus. Mengapa kita tidak menamainya saja semuanya ini? Dia akan diberkahi dengan sangat banyak dengan nama-nama kebentuk ini. Bagaimana menurutmu? Ya, kalau dia memang diberkati oleh nama-nama keberuntungan ini, aku tidak keberatan. Baiklah kalau begitu. Sekarang aku putuskan namanya. Nama anak kita adalah Jugemu Jugemu Goku no Surikire Hajari Suigyo no Suigyo Matsu Unrai Matsu Surai Matsu Tugeru Tokoro ni Sumo Tokoro Yaburo Poji Yaburo Poji Paito 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 no Shuringan Shuringan no Gurinai Gurinai de Pompok ni no Pompok na no Choki ni no Chosuke. Namai sangat cemerlang. Mungkin memang ada perlindungan khusus yang diberikan nama-nama tersebut. Anak laki-laki ini tumbuh dengan sehat-sehat dan pintar. Tapi hidupnya agak sedikit bermasalah. Misalnya ya, Shinchan, temannya, datang untuk menjemputnya, datang pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah gitu ya. Halo, selamat pagi. Jugemu-jugemu, goko no surikire, kajari sugino sugimatsu, unrai matsu surai matsu, sugino tokoro ni sumo tokoro, siapa dapat di nyamro koji, paiko 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 ni seringga, seringga no gurindai, gurindai no pompo kino, pompo kanano, jokin no cheske, ayo kita ke sekolah. Oh, halo Shinchan, selamat pagi. Aduh maaf ya, anak tantenya masih tidur. Boleh tunggu 5 menit? Tante-tante sana udah bangunkan dia. Iya tante, gak apa-apa, aku membangunkan dia. Oke, sebentar lagi Shinchan ya. Hei, Jugemu-jugemu, goko no surikire, kajari sugino sugimatsu, unrai matsu surai matsu, sugino tokoro ni sumo tokoro, ya ada nama koji nama koji, paiko 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 no shinden, sugino no gurinden, gurinde pongko ni no pongko na no, jongno cheske, bangun, Shinchan ada di sini. Begitulah, dan masalah berlanjut di sekolah. Pak guru sedang mengajar matematika di kelas. Jadi, ini berapa ya hasilnya? 89 ditambah 78. Hasilnya berapa? Apa ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya. Oke, jadi Jugemu-jugemu, goko no surikire, kajari suigeno suigematsu, unrai matsu surai matsu, unrai tokoro ni sumo tokoro, yaburo koji yaburo koji, paiko 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 no surindai, seiga no gurindai, gurine pompoki no pompoko na ano, jokin no cheske, apa jawabannya? Jawabannya 167 pak. Jugemu-jugemu, goko no surikire, kajari suigeno suigematsu, unrai matsu surai matsu, unrai tokoro ni sumo tokoro, yaburo koji yaburo koji, paiko 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 no surindai, seiga no gurindai, gurine pompoki no pompoko na ano, jokin no cheske. Bagus sekali. Wah, begitulah. Terlepas dari ketidaknyamanan itu, hidup anak ini sangat menyenangkan. Dengan orang tua yang baik, guru yang baik, dan teman-teman yang baik. Hingga pada suatu hari, anak-anak memutuskan untuk bermain di dekat kolam. Beberapa di antara mereka memutuskan untuk memancing, dan yang lainnya bermain dengan bola. Anak laki-laki ini bermain dengan bola. Dan ketika ia berusaha untuk menangkap bola,
berenang. Iya, tenggelam. Ya Tuhan, kita Anda juga bisa memindai kode QR di layar belakang ini. Nah, jadi ketika Anda pindai, URL-nya ditampilkan, klik dan Anda akan masuk ke halaman POD Rakugo. Selain Rakugo, kami juga memiliki berbagai konten lainnya seperti berita, programa, dan konten belajar bahasa Jepang. Kami berharap Anda dapat menggunakan layanan NHK World Japan Bahasa Indonesia untuk belajar tentang Jepang dan semoga bermanfaat bagi kehidupan Anda di Jepang. 今、あのこちらのバックスクリーンにQRコードが表示されています。ぜひあのカメラを起動していただきまして、スマートフォンを向けてみてください。URLが表示されましたら、クリックしていただきまして、落語の動画ページに直接行くことができます。
落語のほかニュースや番組、日本語の勉強できる講座などさまざまなコンテンツがございます。ぜひご覧いただければと思います。NHK ワールドジャパンのインドネシア語サービスをご覧いただきまして、日本について知っていただき、日本での生活を少しでも役立っていただければと思っております。 Jangan lupa untuk singgah ke stand NHK World Japan hari ini dan besok. Letaknya ada di belakang kursi penonton, ada boneka Domokun berwarna coklat yang besar di sana. Silakan Anda silakan mampir dan bergabung dengan kami untuk beberapa permainan yang menyenangkan. Letaknya di belakang kursi. 今日と明日 NHK ワールドジャパンではブースを出しております。目印はあそこの NHK のキャラクターであるどーもくん、はい、どーもくんと言いますけれども、どーもくんが目印になっております。ゲームをやっておりますので、ぜひお越しください。terima kasih banyak untuk hari ini。本当にありがとうございました。